Pad Thai Kung Sut, kuetiau goreng Thai udang segar. Hati yang bersih ditempa dari makanan yang bersih lagi suci. Begitulah penyediaan makanan yang terdapat di Cafe Ikhwan di bawah GISB Bangkok. Di Cafe Ikhwan, terdapat berbagai-bagai makanan Thai yang lazat memenuhi cita rasa pelanggan. Antara menu menarik yang terdapat di sini ialah Pad Thai Kung Sut atau kuetiau goreng Thai udang segar. Pada kali ini, kita bersama Puan Kalimah menunjuk cara bagaimana Pad Thai dimasak. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Kuetiau Thai segar yang telah direndam 30 minit untuk melembutkannya. Toge, minyak masak, sos Pad Thai, daun kucai, telur, tauhu, sos cili, cili kering yang sudah dikisar, kacang tanah yang telah ditumbuk, limau nipis, udang segar, air, udang kering dan lobak asin yang telah dipotong kecil. Setelah kuali dipanaskan, masukkan minyak masak. Kemudian, pecahkan sebiji telur dan kacau supaya hancur. Diikuti dengan memasukkan tauhu yang telah dipotong kecil. Sos cili. Lobak asin sebagai bahan perasa masin. Bahan sentiasa dikacau supaya tidak hangit. Sekarang, masukkan pula udang kering. Kacau agak sebati, baru masukkan sos Pad Thai. Bahan sos Pad Thai terdiri dari air, gula melaka, sos tiram, garam dan nampla. Inilah perasa utama Pad Thai. Untuk menambah rasa, dimasukkan juga sos cili. Sedikit cili kering serbuk untuk pedas. Ikut tahap pedas yang diperlukan. Selepas itu, barulah dimasukkan 3 ekor udang segar. Jangan masak terlalu lama kerana ia akan mengeraskan udang. Dan diikuti dengan kuetiau Thai putih bersih itu. Kacau hingga ia lembut. Dimasukkan sedikit air untuk mendapat tahap kelembutan Pad Thai ini. Masukkan toge dan diikuti dengan daun kucai. Bila ramuan ini nampak sebati, bolehlah dimasukkan ke dalam pinggan hidang. Kalau terlalu lama goreng, khuatir udang jadi keras dan toge tidak ranggup lagi sebab dah layu. Bagi menambah rasa lazat hidangan ini, Pad Thai ini dimakan bersama perahan limau nipis, toge segar, daun kucai segar dan kacang tanah tumbuk. Kalau suka lebih pedas, ditambah dengan cili kering serbuk, memang lazat. Jom ke Cafe Ikhwan Bangkok, pekena Pad Thai.